Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Averyman. Yep. Oke, nih dalam menjelaskan cuman kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara melihat reel atau video Instagram yang tidak boros, teman-teman ya. Nah, kalau kalian sering melihat reel di Instagram terus kalian tuh nggak sadar sering scroll, kemudian ada SMS dari operator kalian bahwa kuota kalian tuh hampir habis atau tinggal sekian gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita itu sering hilaf saat kita itu melihat reel, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak pengen terulang lagi, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi caranya untuk biar nggak boros kuota atau biar hemat gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalian tinggal buka aja dulu di sini aplikasi Instagramnya. Nah, setelah kalian buka aplikasi Instagram kalian, kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan bawah. Di sini ada akun profil kalian, bisa kalian klik. Nah, kemudian tinggal kalian pilih aja di bagian pojok kanan atas, di sini ada strip 3, teman-teman ya. Nah, setelah kalian klik strip 3, tinggal kalian masuk aja ke bagian pengaturan. Nah, kalian masuk aja ke pengaturan dan privasi. Nah, kemudian tinggal kalian scroll ke bawah, teman-teman ya, sampai ada penghemat. Nah, ini penggunaan data dan kualitas media, ini tinggal kalian klik. Nah, kalau kalian pengen menghemat data, kalian tinggal aktifkan aja yang ini, teman-teman ya. Nah, kalian aktifkan yang ini. Kalau yang bawahnya ini nggak terlalu penting kalau kalian yang pengguna, tapi kalau kalian sering mengunggah-unggah entah itu posting video atau posting reel atau mungkin posting story gitu ya, teman-teman ya, kalian bisa aktifkan ini biar kalian tuh lebih hemat kuota kalian, teman-teman ya, biar nggak boros kuota ya. Nah, jadi begitulah caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Okay.